Itu semua dibahas di debat ya. Seharusnya hal yang dibahas di debat ya direspon juga di perdebatan. Tapi biarlah nanti Bawaslu yang akan menilai apakah laporan itu layak untuk diteruskan atau tidak. Sebagai warga negara tentu berhak melaporkan, tapi Bawaslu juga berhak untuk menentukan mana yang patut ditindaklanjuti dan mana yang sama sekali tidak perlu ditindaklanjuti. Kami serahkan ke Bawaslu. Kalau Pak Jaga, Pak. Kenapa? Akan ditindaklanjuti sama. Kok saya nggak tahu? Pak Jaga responnya senang gitu Bapak dilaporin karena Bapak bisa menarik Pak Jokowi untuk menjadi saksi. Karena data yang Bapak pakai itu sama kayak Pak Jokowi. Iya, ya memang saya menggunakan data yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi. Dan data itu ada rujukannya. Jadi kalau memang dianggap bermasalah ya kita lihat rujukannya gimana gitu.